Organisasi Papua Merdeka atau OPM, Nicholas Jue mengungkap fakta bahwa OPM tidak lahir dari keinginan bangsa Papua sendiri. OPM justru didirikan oleh Belanda untuk memecah Indonesia. Nicholas Jue merupakan pendiri OPM dan diperintah oleh Belanda untuk membuat bendera bintang kejora yang saat ini menjadi simbol organisasi Papua Merdeka. Fakta ini diungkap Nicholas Jue pada sebuah wawancara dan diunggah di akun YouTube di sini. Organisasi Papua Merdeka atau OPM kembali menjadi perbincangan setelah beberapa anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua melakukan penyerangan terhadap TNI Polri maupun masyarakat di Papua. Bahkan, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menyandera pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehartens dan menyerang anggota TNI Polri yang berusaha melakukan pembebasan sandera. Belanda mengatakan bahwa orang Papua adalah warga Papua dan mereka itu orang Ameri serta orang Indonesia adalah orang Ameri. Nicholas Jue yang merupakan tokoh pendiri OPM menegaskan bahwa saat Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, wilayah Indonesia termasuk Papua. Namun, Belanda yang tak rela negara bekas jajahannya merdeka, lalu mendirikan OPM untuk mengganggu dan memecah Indonesia. Nicholas mengungkapkan, pihak Belanda saat itu melarang warga Papua untuk bertemu orang luar negeri, bahkan dengan orang Indonesia. Selain itu, Belanda juga mengatakan bahwa orang Indonesia adalah bangsa Melayu bukan bangsa Papua. Belanda sengaja bikin ini supaya permusuhan antara kami orang Papua dengan orang Indonesia itu timbul. Dan orang Belanda mengajarkan pada saya bahwa Indonesia itu musuh, ungkap Nicholas. Nicholas yang lama tinggal di luar negeri saat berupaya membentuk Papua Merdeka kemudian akhirnya sadar dan kembali ke Indonesia, mengungkapkan bahwa masuknya Papua ke Indonesia tak lepas dari pertemuan antara Presiden Soekarno dengan Presiden Kennedy. Dalam pertemuan itu Soekarno mengungkapkan bahwa Papua harus masuk ke dalam kedaulatan pemerintah Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 Belanda dan Indonesia setuju bahwa Papua Barat merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.